Ya tidak. Ni arah ngaji dalam. Moyo nek tiang berjawab bapa ibu lamun arak umpama narak cerita ti lembong borok seni arak dengan wah tok lalu usin parang diri sampin bani tinggalan sembayang ketuan pantas mbe mulian kamu kaje Nabi Muhammad. Yu ada bobo-bobo na jawab dene pa hadis hadis jan penter ngeraos dengan amun akhir ana. Tentu Nabi Musa bermunajat juga di sida Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kaji. Bukankah gobok gempang sak subur senu ya tapliwa nilai memangkin kembin menijari mononasan ya Allah ya unin panjang meniki Tuhan yang nunasan nafi ruendu sebandoro yang padu tobat ada sak kembali marantan sak makmur jaya lai elit dusun dasan gobok gempang seni oh kenaan manik alam talu Musa manik nenek marak-marak keletek keningu pecah seribu gobok tiang dinarak berdusa manik alam talu aneh siri bingung Nabi Musa sembaya anu paju sembaya ngaji anu paju ngaji denara entan salah-salah bezina nejar bezina wasolah doa lamun marani ki Tuhan Nabi sebab meni tadah Musa yul Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi iqamis shalah fi awqatihal maktubah wa nahaa 'an tarkiha wa ja'alaha sababan li kufri man tarakaha. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan muttashilatan ila dukhulinal jannah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Wa qala fi suratin ukhra fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yurauna wa yamna'unal ma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yawmal qiyamati as-salah fa idza saluhat salatuhu saluha kullu 'amalihi wa idza fasadat salatuhu fasada kullu 'amalihi. Wa qala ulama radhiyallahu ta'ala lahum ajma'in inna dharra tarikis salah yahsulu ila 70 buyutan min amamihi wa khalfihi min shimalihi wa yaminihi aw kama qala sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu al-karim wa nahnu lahu 'ala dhalika min ash-shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari dani para al-mukarramun, para tokoh, para kiai, para sepuh, para penglesir, para asatiz, para pemuka yang direk yang hormati yang sama-sama kita muliakan, terkhusus sahibul majlis, sahibul ma'had, sahibul madrasah, kakanda, ustaz al-kram, ustaz adum, SPDI, yang kita doakan beliau beserta keluarga beliau, sebinian beliau, nah itu aja, bapak saya kena sebinian beliau. Mendiang dia bersama sebinian atau bersama seninan beliau sengan baru sekek kan lamun beliau ja beserta sebinian beliau biji beliau keluarga beliau mudah-mudahan tetap dicang selalu sehat wal afiat amin dicang panjang umur sakinah mawaddah warahmah minad dunia dari dunia ilal jannah amin ya rabbal. Demikian juga bapak-bapak para penglesir tokoh agama, bapak-bapak pecinta majelis taklim. Mudah-mudahan demikian hanya sehat selalu, afiat selalu, panjang umur selalu. Dan ibu-ibu juga, inak saya, adik kakak, semeton jari, keluarga majelis taklim, tiap lunggu bersama pondok pesantren, nyegi-nyegi. Kita berdoa bersama, mohon bersama. Mudah-mudahan kamu selalu lunggu bersama tiap kican sehat, walafiat. Tican bayi bila umur ada tican bayi meninggal dunia setelah lungguh samit yang cocok ya jari terima
para naran taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala ila dalam alam kubur, dan yang belum sami mudah-mudahan meninggal setelah cocok pantas tepara naran panjang-panjang Allah, saya cocok pantas jadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kada kembe bapak ibu jamaah senamian, ahli kakak semeton jaring. Manusia seno mati meninggal dunia secara mendadak, be kena dan datang tiba-tiba. Yang cocok ndik manusia seno ya tamu surga munuh datang dia yang datang. Ye gain ulama bahasa sepantasnya, secocoknya, seyogianya. Bagi setiap manusia ada nunas selesin selepas sembahyang lima waktu dia. Nabi unen tiap lunggum sami bahasa tiap lunggum sami ya nunas, ya Allah, piram saya ica nak mati, piram saya cabut nyawa Tuhan, icanin baik cabut nyawa. Setelah cocok pantas ia mendapatkan kasih sayang, kenikmatan taman-taman surga ili alam kubur Tuhan, dan mendapatkan satu paranaran hakikatnya surga nanti di alam akhirat ya Allah. Yuni nunas ina ibu bapa ni, sehingga marah siksa baru meninggal dunia niki urusan nenek doang. Dengan meninggal dunia semua ada dua macam. Arak meninggal dunia setelah cocok ya mau taman surga ilik kubur. Arak dengan meninggal dunia setelah cocok ya mau surga ilik alam akhirat. Arak masih dengan meninggal dunia sediman cocok kuasa mati. Ini yang kita khawatirkan. Nauzubillah. Okay. Nauzubillah. Mau tak meninggal dunia inak bapa ibu keluarga sama saya. Okay. Dalam kondisi sedemak cocok pantas siak jari panjang nenek siak terima taman-taman surga ila alam barzah jak yat lalu sengsara ada tulen-tulen lalu sengsara. Nauzubillah min dzalik. Lebih-lebih lamun tak mati meninggal dunia sedemak cocok pantas siak jari panjang nenek yat mau pulih sarang surga Allah taala yat lalu lebih sengsara malik. Sehingga Nabi bermanek innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Sesungguhnya saran kubur seno adalah awal daripada alam akhirat, akhir atau penutup daripada alam dunia. Maka sai-sai sak selamat ilik kubur manik rasul, lebih selamat yang dait lemak lamun sugul ilik dalam kubur nano. Sai-sai sak bahagia tamu kubur arak ilik dalam kubur, setelah sugul ilik kubur lemak yang siri bahagia malik. Lagu sebalik, sai-sai tamu ilik kubur dalam keadaan sengsara dait tu dalam kubur, sugul-sugul yang siri sengsara lemak malik. Na'udzubillah. Suma ya gawin sekali malik, cocok pantas inak bapak ibu lebih-lebih belungguh-belungguh niki sakwah-wah lisir-lisiran ruang kan ya. Lamun marah basan ulama jak lamun marah-marah belungguh niki inak bapak ibu secara zahir jak yang berjuluan ruwa dengan cetiang ne. Ruwa-ruwa kelaku ne. Ruwa ne. Sehingga tanden dengan mati no ara empat basan ulama, tanden dengan yang naru meninggal dunia no ara empat. Coba makin bokek-bokek nilai diri okay. Pertama bulu nuah putih ara putih rambut bulu bolong no meru mati. Mati doang serabut ne. Nah, sageduan kulit tetuah mulai kapes-kapes. Mau mulai kapes setan dek? Kapes. Kapes dulu kapesmu. Lain hal no. Nggih. Aneh wah ya taru wah lamun marak niki. Wah selapung kerut. Neh telu malik. Nggih. Wah telu doang masih milih nyerungkung. Lagu lain Allah penyempatan benes. Nano nak dia belum sampai. Nggih aneh. Ala kulli hal pirat ja etican meninggal dunia si Allah taala harapat ada sabil wa nggih. Lagu lamut pun ya etican meninggal dunia, mudah-mudahan meninggal dunia adin tuah cocok pantas ya terima kenikmatan ila alam barzah, kenikmatan ila alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nggih, pertama-tama dawak yang belum kum sami bersyukur jog disida Allah taala dengan sarang sami melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur tiap lunggum sami inak bapak ibu satican di masa paling belik insyaallah taala. Sebuah ulama besar laik pasangan Imam Ghazali, tetunasin isi murid. Nabi basen tetunasin Imam Ghazali ya tuan saya.
Nabi nikmat sepaling belik saticang ke si Allah Ta'ala setelah manusia senuh ticang si Allah Ta'ala nikmat iman dan Islam. Ia basen murid Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala. Nabi jawaban Imam Ghazali, bapak ibu jaman senamian, alhamdulillah yang belum sami jelo makin iki muterima nikmat iki. Nabi basen nikmat sepaling belik, paling mulia, paling agung, paling tinggi nilai derajat di sisi Allah saticang si Allah Ta'ala juk suku panjang setelah jadi dengan Islam menuh adalah nikmat atiangan entang samili gawe ibadah, gawe barang sholat, gawe ketaatan juk isina Allah memangkin niki tiang belunggum sami alhamdulillah mau nikmat niki alhamdulillah niki taat karena niki nak niki lalut gawe barang sholat niki sangat luar biasa. Paling sholat amal adalah paling sholat nge amal adalah sembah apa rano ngaji paling sholat amal paling sholat ibadah sembahyang memangkin tiang belunggum sami alhamdulillah termasuk panjang nenek sak terima nikmat sak paling belik paling mulia yaitu melet ngaji sehingga anu arah dengan Islam masih mungkin milih ngaji amden den moro masih den milih niki mung boro tahun masih den milih dah kena tuang guru ayam persilaan dengan datuk datek mesti nen milih kaling hamur naji nurudin dan datang dia anen tahu nggih muit-muit saya persilaan masih nen nak milih ngaji no kembe ni tak bingung bengar bengak bapak ibu jamaah sekalian wah memang yen tan tecap nikmat si Allah Taala tecap nen tican si Allah Taala atiangan milih gawe solat milih gawe ibadah saran ngah mok belunggum sami tiang indah mudah-mudahan niki termasuk alhamdulillah. Saya kedua salawat salam kepada baginda Rasul kita Muhammad salawat salam mudah-mudahan gamak belunggum sami tiang kelak memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal amin. Bapak ibu yang tiang muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arak seke amalan, arak seke ibadah ilik belunggum sami tiang saya jari ukuran ibadah salena diterima atau ndik. Haji mutmaran, haji senuh, wih dia kami nak luar biasa, gak? Okay? Santer, luwe dengan, iur dengan, makin, mama, gak? Okay? Luwe dengan, iur dengan, sak sugi, dia milih lagu gawe haji, mama, tu lanjut lagu tahun kira, okay? Lagu yang pada-pada pada masih timung borok, ni pada doang, bisa alurun, bangkat sepengengah, dah menbeduin telu, senina nan dua. Nggih. Bangkat terus bali salah usaha luwih lagu den milih lalu umrah-umrah den milih apalagi lalu haji pasti luwih dengan iur kan. Apo ni dengan iur? Ah dia ja kerugian irup kayu tu ngetuak dia ni tekena kan. Kerugian irup kayu tuak dia duit banden keluwe. Kepeng benang ngan penok. Balikum beli belak mobil berduin sekian. Lagu gending gemas titik tijana tiangan lalu haji kaya je kerugin unin dengan hina lalu entat parang lengik lalu entat anggap salah lalu entat nilai sai dengan sawah sugi lagu ndek mele lalu gawe ha padahal arak selebih hina elik ni kena arak selebih jahat elik ni ki malik lagu kadang-kadang ndek sarawa selamun menojak ndek sak tepian masalah haino dengan sak santi-santi ndek gawe sembahyang. Sila jarang dengar dengan iur dengan di sembahyang. Sila baik kan? Anak sendiri di sembahyang masih. Ya. Padahal nu lebih berat bahaya niki. Ya. Atau luwe dengan iur dengan milih lalu beramal di masjid. Sila kan? Tersiaran misalnya aneh dan niat mulai penganjangan iwa mulai tekan wah apa niat pada gotong royong. Ni jangan nyunjut lampak lalu boyak tunggak mangku burun. Arak wa dengan niur lemak dia jamu lena darah lalu dikuah bayi tak anak tahu-tahu bentek-bentek sekop ember gamak ajuk masjid dengan tetumu majuk masjid dia jandu lain benya lu keliling ini buruk lewe dengan niur lagu waham dengar dengan nak yur dengan dia tayak masjid dituah jarang jarang dengar-dengar dikuah dia yur dengan dia tayak jumat padahal lebih hina dengan sandik milih tayak jumat masjid daripada dengan sandik milih beramal jumat masjid tenung sila baik. Itulah yang belunggum sami kan. Atau umpama makin arak dengar itu berobar. Apa jaga tanah? Monsedak mas masjid. Misal niki mung borok marak dengar nanti lanjut aliti ya ubah gabeh masjid itu.
di mengborok nauzubillah perang tuah antara lajut gaje mengborok burung wahara jodoh rezeki Haji Nuruddin di mengborok terus narak wah nggih samene keluwe enak dar seniasta la ilaha illallah masa jaga wahyan setahun dan tamu dua tahun dan ngaji juk timbung borok masa di narak baik anak berangan juk tiang kena dagadakan hak tua-tua aneh aneh lagu balu-balu masih di narak mula nak berat pendaki ya berat melen tak tunas ada tepang di daus isi usah sadung doang pada kulitnya ini lagi ngerempak dah ya lagi ngerempak amkum biar rempak-rempak ya ah Bali via am khusus bangkat khusus apa yang dah khusus doa pokok milih mana aku jawab ah dari Bali pindah kan subhanallah ya ribut wah ya perang wah lamun narak dengan ya sedak masjid ya noak-noak atau ya kanak banyak saut mercon juga dalam masjid wah ini gak ngamuk wah itu terus lagu arak selebih parah mau sedak kembik tendek tergugah hati dia balak dia sili saino dengan sandi sembahyang lamun dengan sekedar sedak masjid bapak ibu dengan saut mercon dari masjid sekedar masjid mau sedak lagu lamun dengan di sembahyang nu nyikin sedak agama sila inilah dia tiap lugum sami realita kenyataan eh? Lagu aneh ndek dia tahu sili juga dengan sandi sembahyang ndek dia tahu ndek biarano ajah perut peritu bimbing dengan sandi mantican tiangan sembahyang mudah-mudahan bimbing diri julu nggih ubahaya niki nak bapak ibu ilik zaman Nabi Musa laik zaman Nabi Musa niki bapak ibu jamaah sanamian arak sopok waktu Nabi Musa lumbar nyurahan lumbar Nabi Musa ngisi pengajian anden marak mangkin tiang ilik lajut datang juk lunggum silaturahmi ngaji juk diriki muzakarah juk diriki mo okay. Liwa tekniki langko beda liwa lewo nenten iki to anan sekedino ke apa rano lelo lendak ayo tok mentelah baru lendak liwa tek to lendak mo subhanallah to lendak seno sukalen colet-colet tentang dengan tala tambon masih mama aku beli betis ke beli isi ye mun baik si Nabi Musa lah ina bapak ibu okay. Niki perlu pelunggum sami tiang perhatikan kisah niki jadi pelajaran bagi tiap lunggum sami. Ia tertera oleh kita boleh belak tuan tersebut niki. Mencolet-colet aja-ajaan erup boleh-boleh isi kaca pun lalu sahur-sahur doang. Subhanallah yang kendin tahun bot isi penuh padat isi. Nde yang terabo, nde yang kembi-kembi. Mau sampi, dia sampi, nde yang terpengawis, nde yang terpembarak. Rami jaga dengan anu darah angan dan rungu sampi siluwe. Sesaja pegining-gining sampi si subur. Dinara aran sampi bangkol, dinara aran sampi sakit, kalengna sampi cocok kena kowok marawi cerita no. Nano, lagu untung sak sampi bayi cocok kena kowok ni. Muande nak tuang guru mama apa ajari. Burun tak mau menari malik wa nauzubillah. Tu balen tu lah. Bengak terus dengan Nina. Subhanallah entan tijang si Allah Ta'ala demen betian niki nganak nganak jama-jama penganak diri dinarak darak dinarak sakit marak dengan marak bahasa kasar marak dengan buang hajat kodoh hajat buang kotoran bersih kanakmu terus dinarak apa-apa bersih wah tersunat bersih yentan dari zaman Nabi Musa pokok dia makmur aman damai jelo demen wah dua telu jelo nan panas waya nak hujan hujan demen wah hujan-hujan pokoknya seolah doang masalah pokoknya seolah binatang mokoh-mokoh sehat-sehat dedara mokoh-mokoh sehat-sehat bebalu masih mokoh-mokoh sehat-sehat toak-toak masih sehat-sehat doang selaku sehat makanan minuman beli paruah hasil yang ngaruh mula cocok akan pangkat nikian mau seton jaga 5 ton dan mau impi dasar semenu lalu bengak Nabi Musa kan kuasa Allah Ta'ala sanak tican makmur lalu gobok gembang seni liwat Nabi Musa marah lemak pengoleh Nabi Musa dibina marah tiang selesai ngaji lindriki mengoleh jok lajut liwat malik tulendak
saya tahu anak nek mukdaif sa solah niki mare-mare gembir tutup-tutup bangkin kau muk gitak malik bangkin kau namplak-namplak sak terus dengan tuak sak dedara koyos-koyos karing lindung doang arak kurus congok-congok pilih julun balin melekok-melekok mati kering kerontang terus tanah anjaga-jaga tamu betis marak bakat lajut layak ngangak-ngangak tu bakat lajut pelik-pelik empak-empak kan si kering di luar tepi hujan akhir Nabi Musa berketua juk supuk dengan tuak gati wah pira tahun dan wah meni ni pitu tahun yulin tulak Nabi Musa ni wah pira kengonek di wah hujan wah pitu tahun di wah hujan apa sebab syarat yang layak mungkin dia salah ya gobok gembang sak subur lalu ya wah Nabi Allah Musa gobok senuh layak kacang mut sawur di tuah lalu ongon karin tali tu bau pari mut sawur di tuah lalu ongon karin tali tu perampe punti mut colet-colet embe atas batu tak talak tolok punti ambon masih berisi dan berbuak yisin dengan tuak senuh mondek tahun dusa bandu oros ni Nabi Allah Musa muka dong bisa tahu ngeraos kanci Tuhan kanci Allah Ta'ala sida Nabi Musa unin dengan tuak seno anda muka tuanan terbaik mbe jaga ruan dusa itu ni lamun ta mana mau et bertobat sehingga anda tahu nanti dia tahu letak berketuan itu ni akhir anda tentu Nabi Musa bermunajat juga sida Allah SWT ya Allah ya Tuhan kaji bukankah gobok gempang sak subur senuh ya tapliwak nilai memangkin kembin menijari mau nunasan ya Allah ya unin panjang kemeniki Tuhan yang nunasan nafi ruendu sebandoro yang pada tobat ada sak kembali marantan sak makmur jaya layak ilik dusun dasan gobok gempang seni oh kena manik Allah ta'ala Musa manik nenek marak-marak keletek keningu pecah seribu gobok tiang dinarak berdusa manik Allah ta'ala aneh siri bingung Nabi Musa sembahyang anu paju sembahyang ngaji anu paju ngaji denara entan salah-salah bezina nejar bezina eh wasolah doa lamun marah niki Tuhan napi sebab meni tadah Musa yolek langsung laknat dan gobok gempang dia muk pentelah hujan jaga pintu tahun denara kemas tau hirup selaku apa jaga manusia saling kakan kaca manusia darah yang kakan si sengsara lantaran apa dek gara-gara dusa bandar dia lagu layak arak kanak bajang waliwat tegobok dia mau nyodok serauk nyodok serauk dia kepanasan kanak bajang nyodok ngenam nyodok serauk de serauk de nuduk serauk penentu mau honest ai insak serauk penuh ia teri ili gobok gempang dia mana kalau dahle mau langsung kelaknat dan gobok gempang dia digemas benijan rezeki subur kemben lantaran kanak sak serauk penuh turun bajang senu sumur hirup dan wah gemas gawin sembahyang. Inna lillahi wa inna dengan embeh jaga liwat dina dengan embeh jaga liwat bapak nyodok serauk moye bekas air sa serauk tahu sandik segawe sembahyang anu ye tu ye sebab telana dusun sama liwat si Nabi Musa ke subur tutuah mau jadi kering kerontang inilah dia mafsadah kerusakan dengan sak tinggalan sebab ye gawen ulama bebasa nabi bahasa lamun arah ele supo gobok bahasa ulama ele kitab kasifatus saja nggih. Nenten, pelih. Elek sopo kita aran muka syafatal kulu, karangan Imam Ghazali. Nabi bahasa itu elek kitab niki, mungkin salah niki hadis Nabi, okay? Atau bahasa ulama. Pokok narak tertera elek kitab niki Nabi bahasa. Lamu narak elek sopo tau seno dengan sandek mele sembahyang, dengan saremehan sembahyang, dengan satinggalan sembahyang, maka gobok seno telaknat, mbelen telaknat. Pitu puluh balik juk daya biar ada antuk timu anda makin tito nauzubillah contoh doang ki makin ilik taut niki arak dengan di gemas gawe sembahyang di milih sembahyang wah apalagi nak namatan sembahyang arak dengan namatan sembahyang timu borok ndak arak artinya dia nu sholat sholat doang namatan Quran jaluhi sembahyang jangan darak baik namatan sembahyang tu lanjut jangan arak cerita mau sembahyang, mau namatan mau apa ini kau ingin namatan wah jari ya kujak ini oh jari itu selak berarti mau berhenti lalu hati ini jangan lukeng naran nungkik-nungkik di jari lukeng naran ini demam ya orang sembahyang dia biar orang sembahyang menumar aku
nyikan-nyikan tedam-tedam masih sembahyang, nyikan nanyi masih sembahyang, nyikan berungguk masih sembah berungguk kejelasan kenangka wanti memjari pada jari tija iaran ngaji dua udah ngaranti loke ngaranti dan mana iya tija ni iaran ngaji dalam moyo nek dia menjawab bapak ibu lamun arak umpama narak cerita ti lembung borok seni arak dengan wah tok lalu usin paran diri sampin bani tinggalan sembahyang keduan pantas mbe mulian kamu kaji Nabi Muhammad iya wanta bobo-bobo na jawab dene pak hadis hadis jak penter ngeraos dengan namun nunu lauk lem kena daya lain daya lem timuk lain anu penter ngeraos lagu meni tak jawab cari bomul cari tiang aneh memulia masih ada semeton munaku Nabi Muhammad dengan dia munaku Allah Ta'ala munaku Rasulullah tan mulia membe mulian sida kaca Nabi Muhammad membe to'an ilmu sida kaca Nabi Muhammad membe to'an ilmu dalam sida kaca dalam ilmu Muhammad muang dengan cerita Nabi Muhammad no namatan sembahyang pasti nak jawab pasti nak jawab kena mulian Muhammad jadi tahu kan lamun menno Nabi Muhammad doang selebih dalam ilmu hakikat makrifat masih ndin wah arah cerita tinggalan sembahyang apalagi nak namatan sembah mukemben pelunggung kiai dia namatan sembahyang kan menno dah jawab titik mano ja melekuk terus nggih membedawa dalil-dalil jadi dia nanti ruan baru mampi bahasan ulama ilik kitab muka suatu gulub hadis mungkin disalah indah dalam nikir enggak alamu narak dengan tinggalan sembahyang ilik supu gubuk maka lain lakna tenenu lain memudora kan dengan setinggalan sembahyang niki pitu pulu balik jokto timu timu arah timu beda pitu pulu balik jok bak milu tu kena mimbas jok lau pitu pulu balik jok daya meleser pitu pulu lain imbasan manusia searak tinggalan sembah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lamun wah balik jaga pitu pulu doang bapak okay. Lamun wah balik jaga pitu pulu balik doang pih bau nyacap isi kena mudarat dengan sadik sembahyang apalagi okay. Tau balik dengan sandik sembah apalagi malik ninya sendiri sandik gawe sembah sekali waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah mau tenjo saya sin tenjo Nabi Muhammad setan setan bengko-sengko setan marak tanggo kun ina-ina satu lajut sak tebilin isi kedaduk nyongkol no mon den bau sin pale belum parnya kan muya dengan kan ketai demang tu lanjut lah sama nontak edang maka maka mu blub 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 bong apa mu watu arah setengah kilo lain mu duduk si bain apu 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 wah nyongkol dengan wah campak wih ni gamai nak bain motor jalan ton lilit sabuk kan bendol-endol terus buat kelambi untuk tahan bengkos-bengkos palek pengantin, mbirun pengantin, mbirun pengantin. Padahal anu anak kemesak jadi pengantin, kumbina lalu melihat lalu omorun pengantin. Kepaya. Bengok, nah iyalah model lembuk kan, belis mendait si Rasulul. Berdait-dait Nabi Muhammad. Ya apa padah maku edan, manik Nabi Muhammad SAW. Ayu palek. Apa memtakut lalu hari palek, gero mendirun lembuk, kemudian tempelahi rara. Dinarak dengan palek kuning setan nu jawab bina setan ni ndek nostas ndek kiai setan belis mung gembe menu wakrara tilik bali sat ieu tu tawa baru kuning mu apa arah tu arah ya mate mara anu ndin harap ya mate kuning dinarak anu ndarak dengan sili cuma mu kerarat sengan sa ipin bali tieu ndin sembayang kuning innalillahi wa inna ilaihi mung gembe ge mamilu rararat uli permen takkan dirara tanunian di sembahyang aku sekedar kendik mati terperintah sujud juk Nabi Adam doang jaga jeluk kiamat kelaknat si Allah Ta'ala apalagi kendik sembahyang marat dia berbiar berlaknat ia muk jerong jangan-jangan milu aku malik kelaknat si gara-gara ni sandi sembahyang ini balik dia ni setan rara mak dengan kepala si basung galak takut jerong lalu momot ini balik dengan sandi sembahyang Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik.
munah setan doang inak tahu takut. Mau apa lagi tiang pelunggum sami ande wajib tak? Berarti lamun arah dengan nyanti ndek gawe sembahyang, beduin anak ndek sembahyang, beduin keluarga ndek sembahyang, lagu darah antana takut darah antana khawatir darah antana ndek narak wah merengat ndek sate ya. Berarti lebih solahan iman dan setan nu daripada ni kan menu jari kan lebih solahan iman dan setan nu daripada lebih takutan setan daripada ni jari nu naudzubillah. Nggih, oleh sebab niki hadirin jamaah sanamian, perlulah lungguh sami tiang memperhatikan saran ibadah sembahyang. Penting niki nama bayu. Penting. Ya gen tiang muter-muter sembahyang bayang diri. Karena abi sengat segala amal ibadah niki Bapak Ibu jamaah sanamian, dia nya tahu ternilai solah insyaallah taala lamun di man solah sembahyang. Mana musila. Ingat-ingat tina, ingat-ingat bapak mami. Lamun bedue bije, lamun bedue bayi. Mun wah darah amak misal umpama kan bain di darah amak ente bilin jaga aman jung Malaysia apalagi ente bilin meninggal maka meruk ilik lunggum samitiang sajari papu atau anak ingat-ingat lamun nana ketniki berumur 10 tahun bedusa dina ndek leset nana ketnu mun di sembahyang et bedusa ni jarang kan niki jarang perhatian niki bedu tiang lunggu mak bedusa bedoet bije bangkin atau bedoet bayi umur wah 10 tahun mun suruh un sembahyang ndek milih sembahyang mun suruh un sembahyang ndek milih sembahyang mau memadin mana mendi bedusa no bedusa kita jadi dengan toa no jadi papu mudah ndek kerasin nana ketemu bayin tenu iya tak kanggo ngeleset tetu ndek ni papa sandi tepati beli acan jalan aja kebeak antok bayi selalu leset tenu apa sandi tepati bersuruh sembahyang yang munadi na yen tan kana salah kana ina iya bahasa nabi ini wajib bagi dengan toa yang berstatus ama atau yang berstatus papu nih, perintah anak kan muah berumur nggih 7 tahun sembahyang lamun dek man milih lamun dek milih perintah kerasan berumur 7 tahun lagu lamun wah 10 tahun wajib hukum pelunggum sami tiang agak keras sampai kanggut lesat ental oden dia sampai tempelek sampai polak seko janin dia nanu lamun mak cuek-cuekin nanya aneh mau bedu sebandoro mau mangkin ya Allah kanak-kanak wabau atas wabau bawah keluwe ndik sembah mau aman santi bete gonceng isi aman nanu isi anak nanu. Wah, berdaya tiang tu lanjut tahu lah, lanjut tu kita. Ambil jaga elek, pukul tu lanjut tu kita. Amaan bakal copong, bapak, bapak nak bunde nama, bakal copong bapak. Eh, mau tua, dengan papu, ada apa tua, ada apa mama, ada bapak, bakal copong, mau bersorban. Eh, ampreh ruan, mau tergonceng si anak. Mau anak kalau aneh bin ajaib. Anda nak anak, anda nak bayi, anda nak apa, no. Ada telu model bulu hijau, beak, kuning kemayangan dan kaya bapak tuan tiye sana gonceng si anak ngik, bulu telu subhanallah itulah dia ngik. Kondisi keadaan makin niki kadang-kadang masih ini dengan tua samno lah bu lamun pelunggum sami jak mudah-mudahan enten marak niki amin ya rabbal alamin maksud dia ngene itulah dia bedusa tina paling pelik nah no, paling pelik perat masalah sembah sembahyang ieu gawe niki tiap pelunggum sami termasuk dengan remehan sembahyang remehan waktu sembahyang remehan tan gawe sembahyang remehan ilmu tentang cara ibadah sembah ndek lalu tuntut ndek lumbar ngaji ndek hadir majelis taklim sementara tau seno nyikan bahas sembahyang ndek lalu ngaji termasuk dengan remehan sembahyang alhamdulillah lunggu sami mudah-mudahan yang enak ndek termasuk nggih okay? Amin nenu beruan anu penting bahasa ulama niki tabdulu salata bi 14 khusratan ieu pengajian makin niki dia lalu nek ngaji niki 1/2 jam rumbo kas kali nggih batalan-batalan sembahyang niki aram patola seluit arah pira? Patola salah segen batalan sembahyang niki adalah ngentut hudus terjadinya hadas hadas kocek atau hadas bel
berembi antan dengan handa sebelik nyikan sembahyang. Ini doang laun. Belu lalu ayah kan imam. Ia kan lamut jari imam konten-konten tak. Daik berusaha aden sak surat ya jari ayah tetniki. Surat-surat sak tahun kira-kira makmum ya milu turut teteh. Ni separuh laun maka-maka nulik ilik tu jauh lain sekolah. Hafal Quran telung dasa kan. Mau sementara jamaah pengajian lembung borok. Enggak mun daik ni kul-kul doa. Selainan si kul jadi ini daik. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Kul a'udhu bi rabbin nas. Kul huwallahu. Mau terus muni apa mun baca. Wa minan nasi may yashtari nafsahu. Memangkin terus ama-ama aksa wah lepek saat maku dan lepek tu bangkit saat perasaan sakit mundiin maku doang lantung-lantung kecopong masih menintah deh. Lagu aneh cuba ponin doang kan marak basen ostas marak basen tuang guru satu-satunya ada seaman adaman tentram angan mau musibah menijak yat lalu taik juk masjid. Ya, anganan dengan salah pek magul, lapek kecopong, taik jum majid, yang lalu ibadah sembahyang, ada yang saya tenang. Datang-datang tu, Allahu Akbar. Masih ingat makun kan? Aku aneh. Mare-mare mu imam yang gembil, lalu surat idza waqatil waqiah, mun lalu bacaan batur tu. Okey. Mun ini yang disini lapek dengan tu, mubarak mau salah mundin tolunina tetegur. Ana anja mamum kul doang. Coba kul mun baju ja katulatung. Nek. Selapu kabeh dan tetegur kan lamun ni mutu tengah-tengah surat tau. Nani kilah yang belum sami. Ngone-ngone sama nemuni muni mo. Tedem. Te. Et lalu wajah masih. Ndet tau et turut ndet tau. Ngendang-ngendang silelah pikir magun mau tedem. Lain ini imam ni mau tedem. Ngan. La ilaha illallah. Batal sembahyang atau ndek? Batal. Atau ndek ngentut? Tedem, ulas tedem. Maka-maka memberipin kanje almarhumah Jupi kanje. Merari kanje almarhumah Ju. Untuk kawin, aku teri, tuk tak, tuk dek, tuk tak, tuk pipi itu ini batal sembah. Ini yang pertama sengaja, dia sengaja ngentut, batal sembah ya. Terpaksa, dia terpaksa ngentut, batal sembah. Yang kedua adalah wuku'un najasah dijatuhi oleh najis. Lagu illam tulqa halan, jika tidak dibuang langsung. Berarti ndek batal sembahyang tina bapak ibu lamut teteri isi tain belencak lamut tebeh langsung lagu nah, ilam tulko halan jika tidak dibuang langsung bawa amlin tanpa bawa ndek batal sembahyang jika sembahyang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kunin tain belencak batal sembahyang datun dek tergantung lamu madein tak tai atau berangkat. Tai. Ndi. Tai atau ndi. Tai. Batal terus. Naga mandi ambu-ambu batal. Batal. Berbeda tak? Allahu Akbar. Tak. Menok langsung. Min ghairi hamlin tanpa membawa. Berbeda tak? Penongek. Lagu lama mendemak kejabatan terus. Bismillah Allahu Akbar. Tri baru gemak tai. Batal terus. Nih, apalagi tajepun mana Allahu Akbar tak. Tai. Ghairil maghdub batal. Hah? Berbeantar. Tabe wala nganjak. Batal sembahyang, batalan sembahyang sa kedua adalah dijatuhi oleh najis dengan syarat ulin batal ndek keteh langsung tanpa membawa lagu.
Dek batar sembahyang, lamun keteh langsung lagu dinde bawa, dinde tegal lentang, berbiatak penoleh. Allahu Akbar be kita, ande nani kita. Tak kone pun be kita ada muti taun. Nempel tai blencek. Dinde angkat dan mau angkat dia batar langsung, berminta dulu. Mano? Petri, nggih, petri. Ade dinde pai mau angkat. Nggih. Mau angkat, nggih, nggih. Lagu dengan syarat dinde lape. Mama Allahu Akbar mau pelek. Mau tain teke kepelin mau berbirbin sama bumi hope hingga masa terus wabatal waktu aja sengah najis ni syarat dan tain melencak sak kering orang mau makan dengan pengitan ona sentuh aja batal karena kita menggunakan pakaian yang terkena najis dah kamu saketeh langsung lagu pakaian najis syarat niki baru pertama ada yang teketeh langsung. Sa kedua, ada dendek bentek kentat keten. Sa ketelun, ada dendek narak bekas sentuh sisa narak bekas. Okay? Dendek munuan nempel lah bekas jahinak jabatan bapak ibu. Okay? Dendek lauliu di nana ketuan pirang. Dakan-dakan tetai si tak kek. Cuma sindek batal sembahyang muka teh langsung. Lagu nyaplek itu jabatan sembahyang. Okay? Niki batalan sembahyang sa kedua. Sa ketelun. Okay? Apa batalan sembahyang? Wang kisabul aurati. Terbukanya aurat. Nggih, batal sembahyang langsung lamun terbuka aurat dengan catatan illam tustarhalan. Lagu lamun ditutup terus. Lamun ditutup terus. Ah terbuka niki lagu dengan syarat ada yang terbuka isi angin atau terbuka ndek sengaja aparna terbuka mesak anu anjeun sembahyang. Tu sedin kokoh ta sembahyang tu bagi tu bawa sedin embung. Nih. Allah kabar maenges. Se kembik kekeng sidap tungkil. Maka-maka mau ngoang tungkil tekele pisi ah. Pas langsung tutup pendek batal sembahyang. Mun sembahyang Allahu Akbar. Kembik kekeng sangkong. Aneh. Aneh, aneh aku minta nangkong. Oh iya nangkong. Kita batal nu jam anje mah tutup. Pokok de menenge sidap tutup langsung. Pertama syarat aden tertutup langsung. Kedua aden dendeng terbuka sengaja isi ite atau isi dengan lain. Dakan kana kocek. Onya-onya laun bapak-bapak ibu-ibu. Marah laun ni luwe yang terjadi di masjid kadang-kadang menjauh bayi. Lalu juk masa? Lamun terbuka isi manusia, syarat dan baru niki sak ndek batal sembahyang lamun tertutup terus nyigen terbuka aurat tutup langsung ndek batal dengan syarat den terbuka isi manusia. Selainan si angin. Angin isi terbuka baru tutup langsung dan batal. Lagu lamun terbuka isi selainan si angin dagadakan meong sembahyang untuk gedeng ibu kan naem termasuk aurat kan menyembahyang Allah Akbar maaf punya kita dah meong no liwat memsongkep telekum atau nyusuk meong ngaran kan anu isah bedoek meong tiang tu bali mau yuk girang nyusup di dalam kiri nyusup mau tekekes naem isi meong penggitan dakam atau tutup langsung wa batal sembahyang nujang pada marak terbuka isi bain Allah bain tarangkan apu menangkat kiring selatan Papua nan penggitan uyu ni nanda ketuan viral langsung tutup bok ndai nara kena nanda tutup batal langsung nujang sengaan terbuka ndai ini si a angin harus syarat niki oleh ndek batal penggitan aurat niki pertama terbuka isi angin kedua langsung tertutup lamun terbuka isi manusia jadakan langsung tutup meong isi ndak terbuka masih ndak kandarkan tetap batal hukum nih onya-onya terutama nilik ni hari-hari saya ingat-ingat sendiri lamun jika sembahyang marak menintam betelkum jak desah sembahyang baik nih berminta betelkum mano. Ini tanda gambar telukum. Oh, tajah doang kanak-kanak. Nah, ini tanda gambar telukum noh. Nah. Kowe enggak? Bilai. Tulai. Nah. Ya paling salah. Ni engah dengan betelkum. No bapak-bapak. Oh marah ibu-ibu betelkum betul dan betelkum masih memadin. Saya berdosa. Bapak-bapak berdosa. Tu engah. Bawa jelamer, Bang. Bawa.
Ya ngan baik deh. Paling bagus selamat berjilbab masih menin tak berjilbab deh. Sengan ini termasuk aurat tabek ni aurat. Nah, lamun ti tama berjilbab ti bawa tama berjilbab ti ngan maraman ti aja masih tertutup aurat selapu narang deh. Nah, lamun nyikem sembayan menintam kadu telko mina non deh deh sah sembah. Sengan bawa sangkok bawa sah. Iya. Bawa sangkok niki termasuk aurat. Nah, nyikem sembayang biasa lah nonyonya nondet sadar. Allahu Akbar. Allah, mau tekenyang timuri, telekom kan? Tekenyang timuri atau berminta berimo taek seni taek, terus dibawa lain, moti lain, bawa lain. Ni batal kemim kedele. Atau lega kan? Kancing. Oh, penting ni bayi ini penting. Ni hak wajib pada tahun selaku kabeh ni. Ia kan paling bagus nanti jadi anak arah sekek entah dia. Ah, dia mesti berusir je. Paling aman. Ina pelunggu melamun budi bayi bije sak dedare sekek paling aman. Bapak pelunggu melamun budi bije dedare sekek paling aman. Kamu hari-hari ke anak-anak sak dedare lamun milih di bermasalah ilik irupum sak jari dengan ini sekek cara berbicara menarik kajian Tuan Guru Haji Muhammad. Aman. Wazak serius-serius saya dengar ini. Ya kan boleh kan seperti itu. Nani mau misal mungkin mau nawah ngaji lawan kernet tu kan. Iya jadi semama aja repot. Anda nama ratan Ustaz Sadum. Ya, aman sudah. Deh paling aman ya Tuan Guru Haji Muhammad Nuruddin sah. Aman nari. Dengar orang ini. Aman, inaat aman, papur aman, ari sendiri lamung bersama kakak sak keempat, sak kelima, sak keenam, sak kepitu, sak kepalu, sholat, wolas, telolah, patolas, gih, insyaallah lemak jawaban, gih, lemak niki ngeraos, dua huruf lagu sengaja. Arak dengan sak ngeraos jangke 6 kalimat tulis ngeraos berjanjam lagu ndin batal sembahyang anu kembi arak nilai kitab niki pinje panje nih arak dengan nyumpah nyikan sembahyang lagu ndin batal sembahyang berumpitan dah padahal ngeraos doang nyikan sembahyang batal muni anu nyumpah masih ndin batal berumpitan dah insyaallah lemak bahas niki nggih ngeraos termasuk batalan sembahyang lagu ngeraos sak berumpi arak raos dakan raos kotor masih ndin batal sembahyang dengan catatan-catatan insyaallah nanti pertemuan berikutnya tataji nggih mudah-mudahan Nabi sa'ud haji mun bahas baru niki arak manfaatah manfaat bagi kita semua dan dapat logo samit yang amalkan amin ya rabbal alamin hadanallahu haikum rusakim kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.